Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah bertemu kita kembali menerusi rampai pagi dari daerah Temburung. Dan pada pagi ini akan diadakan majlis pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat masjid, zon dan juga daerah bagi tahun 2015 dan juga 2016. Alhamdulillah, apa yang dapat kita saksikan pada tahun ini, seramai 10 orang peserta yang akan mengikuti pertandingan. Jadi dengan itu, apa kata kita ikuti bersama. Mempelajari Al-Quran adalah wajib bagi setiap mukmin kerana Al-Quran merupakan peringatan dan sebuah kitab suci yang mempunyai sifat sebagai petunjuk, nur cahaya, penyembuh, rahmat serta penerang dari kegelapan dan kejahilan. Al-Quran juga merupakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa kita amalkan, dibaca dan dipahami supaya kita akan menjadi seorang yang beriman dan sentiasa ingat akan Allah. Hadir selaku tetamu kehormat majlis yang berhormat Haji Sulaiman bin Haji Ahad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, juga selaku Ketua Kampung Belingus. Turut hadir pegawai kanan dan kaki tangan dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para peserta, ibu bapa peserta, jemaah dan penduduk kampung. Pertandingan pada tahun ini dikendalikan oleh bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburung dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar Daerah Temburung. Majlis telah pun berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Yang Mulia Haji Syafrillah bin Haji Ahmad, Imam Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Acara diteruskan dengan pertandingan membaca Al-Quran. Wa inna kullan lamma أعمالهم إنه بما يعملون خبير. Pertandingan ini adalah untuk memilih wakil peserta pertandingan Qari dan Qariah yang memperolehi 75% ke atas bagi mewakili daerah Temburung sekaligus memasuki ke peringkat suku akhir peringkat kebangsaan yang akan diadakan nanti. Alhamdulillah, peserta pada tahun ini kami telah menampilkan ada muka-muka baru yang diserapkan ke pertandingan ini. Itu seramai yang berdaftar seramai 7 orang Qari dan 3 orang Qariah. Pemilihan surah iaitu makronya telah disediakan lebih awal oleh pihak penganjur, iaitu penganjur Musabaqah Tilawatil Quran Kebangsaan. Peserta-peserta yang berjaya pada hari ini akan bertanding lagi di peringkat kebangsaan nanti suku akhir, iaitu mereka yang memperolehi markah melebihi 75 ke atas ya, dan mereka yang di bawah 75 tidak akan hanya setakat di sini saja. Aktiviti ini adalah aktiviti sebenarnya aktiviti tahunan melibatkan yang diadakan di daerah Temburung ini untuk memilih wakil-wakil untuk daerah Temburung. Harapan kami adalah kalau bolehlah di masa akan datang lebih ramai lagi peserta-peserta yang boleh tampil untuk menyertai musabakah ini, ya. Walaupun pada masa ini kami menerima ada muka-muka baru dan diharap akan datang lebih banyak lagi mereka yang tampil untuk ikut serta untuk menggantikan muka-muka lama yang sedia ada.
Di akhir majlis, tetamu kehormat telah pun berkesudian menyampaikan hadiah kepada para peserta. Pemenang bagi Qori tempat pertama jatuh kepada Awang Haji Muhammad Asri bin Haji Timbang dengan memperolehi 85.75%. Manakala di tempat kedua jatuh kepada Awang Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahad dengan memperolehi 79.5%. Dan di tempat ketiga dimenangi oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Hamzah dengan memperolehi 76%. Manakala pemenang peraduan membaca Al-Quran bagi Qari'ah tempat pertama jatuh kepada Dayang Hajah Barizah binti Haji Awang Ibrahim dengan memperolehi 78.75%. Manakala di tempat kedua dimenangi oleh Dayang Nora Zuha binti Haji Abdul Latif dan Dayang Hajah Zainab binti Haji Abu Bakar di tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah selesailah sudah pertandingan yang diadakan pada pagi ini. Jadi tahniah kita ucapkan kepada mereka yang telah pun menang. Jadi kepada mereka yang kurang bernasib baik, jangan berputus asa. Cuba lagi di tahun hadapan. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.